Astagfirullah. Rara, sudah berapa kali Uma bilang kalau makan tuh dihabiskan, gak boleh bersisa. Mama, kena kamu. Terus itu tuh, TV. Kalau gak ditonton ya dimatiin dong sayang. Bisa kena. Lampu tuh. Hah? Kalau udah terang, matikan. Jangan biarin nyala terus. Air juga tuh. Kemarin dibiarin ngocor terus. Wastafel sampai luber. Usah sih. Usah. Kan kamu. Kok Rara? Bimbang. Berarti kalian itu mubazir. Pemborosan. Mubazir itu temannya setan loh. Astagfirullah. Maaf, Uma. Bisa. Uma kenapa sih? Marah-marah terus. Gimana Uma gak marah? Kemarin air di wastafel luber. Kamu lupa matiin kan? Ih, Nusa juga lupa tuh matiin lampu. Iya kan? Mubazir tahu. Ya udah, mulai sekarang kita nggak boleh mubazir, oke? Oke, siapa takut? Ingin bantal orang? Banyakan. Tunggu ya. Nah, nih. Ya ampun, Nusa. Kok segitu sih? Nih, segini. Pas. Nusa, Rara. Yang mau maksud mubazir itu bukan kayak gini. Ini sih namanya bikin sengsara. Sengsara? Maksudnya gimana, Uma? Maksud Uma, mubazir itu kalau kita melakukan sesuatu lebih dari keperluan kita. Bukan malah mengurangi hak yang lain. Lihat, kasihan tuh Anta. Masa jatah makannya kalian kurangi? Maafin Rara ya, Anta. Kesian. Makasih ya, Uma. Udah ngingetin kita. Insya Allah kita gak mau mubazir lagi. Alhamdulillah. Kalau gitu, supaya gak mubazir, uang jajannya Uma kurangin ya.